بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ طَابَتْ نُفُوسُهُمْ وَصَفَّتْ قُلُوبُهُمْ فَكَانُوا هُمُ السَّادَةَ الْمَنْصُورِينَ وَبَعْدُ جَمَعَهُ مَسْجِدُ Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan keharuman junjungan kita, kudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Pada pertemuan terakhir kita kemarin membahas tentang perang Bani Quraidah ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Ini merupakan satu babak baru ya di dalam beberapa fase-fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perjanjian Hudaybiyah ini kemudian menjadi awal pembuka nantinya untuk penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini yang secara kasat matanya dalam beberapa poin-poin perjanjian itu seakan-akan merugikan ya, bagi kaum muslimin, tapi disitulah kemudian perjanjian ini menjadi sesuatu yang banyak maslahahnya terutama bagi kaum muslimin. Karena perjanjian Hudaybiyah ini di mana salah satu poinnya nanti akan kita bahas juga adalah genjatan senjata selama 10 tahun yang fase-fase genjatan senjata dengan Mekah ini kemudian dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kesempatan, satu peluang kemudian untuk berdakwah secara lebih luas lagi, terutama dengan kemudian mengirimkan surat-surat kepada penguasa-penguasa di sekitar Madinah, ya, kepala-kepala kabilah dan bahkan kepada Raja Persia dan Raja Romawi ketika itu. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah, kana fi syahri Zulqa'dah akhir sanati sittin lil hijrah, yakni pada akhir tahun yang ke-6 dari hijrah, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin untuk kemudian menuju ke Mekah untuk melakukan umrah ya, umrah dan haji ya, pada bulan Zulqa'dah itu. Maka kemudian berkumpul
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para pembesar, dari para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang jumlahnya itu sampai sekitar 1400 para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi totalnya ketika Rasulullah mengumumkan untuk melakukan umrah pada bulan itu, pada tahun akhir ke-6 ini, yang ikut bersama beliau adalah 1400 para sahabat. Dan mereka kemudian berangkat dari Madinah itu dengan membawa al-hadiyu, hewan-hewan kurban mereka, sekitar 70 unta dan ratusan kambing atau domba. Itu yang kemudian dibawa oleh kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah. Dan ketika kemudian Nabi sampai di satu tempat yang namanya Dhul Khalifah, ya. Dhul Khalifah ini kalau sekarang itu lebih dikenal dengan nama Bi'ar Ali, ya, yang menjadi tempat miqat, ya, bagi orang-orang yang hendak melakukan ibadah haji dari untuk ihram, ya, dari arah Madinah. Dhul Khalifah atau yang sekarang dikenal sebagai nama Bir Ali, karena pada zaman Ali bin Abi Thalib di tempat ini kemudian dibangun fasilitas-fasilitas yang kemudian ditetapkan untuk menjadi tempat miqat, ya, bagi orang-orang yang ihram memasuki kota Mekah dari arah Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil miqat dari sana. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat namanya Khiras bin Umayyah Al-Khuza'i ke Mekah, ya. Cuman pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya itu sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy itu sudah menyiapkan pasukan 500 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kemudian pasukan ini mengamati pergerakan kaum muslimin. Ya, pasukan Khalid bin Walid ini ada di satu tempat yang disebut sebagai Qura al-Ghanim. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus seorang utusan namanya Khiras bin Umayyah Al-Khuza'i dari kabilah Khuza'ah untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke Mekah itu memang bukan untuk berperang, karena hanya semata-mata untuk beribadah, ya. Jadi tidak ada sedikit pun maksud untuk berperang. Akan tetapi tentu orang-orang Quraisy itu tidak menerima. Jadi maksud kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk melakukan ibadah. Karena menjadi satu celak bagi mereka, ya. Bagaimana kemudian Muhammad yang selama ini mereka berperang dengannya kemudian diberikan kebebasan untuk menginjak-injak tanah Mekah, apa kemudian kata kabilah-kabilah yang lain, ya. Pandangan mereka terhadap Quraisy kalau kemudian Rasulullah itu dibiarkan kemudian untuk bisa melakukan umrah pada tahun itu. Jadi oleh karenanya orang-orang Quraisy itu sangat tidak ingin sekali. Oleh karenanya ketika kemudian Khiras, ya, ini datang ke Mekah dengan mengendarai unta, kendaraan salah satu kendaraan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai simbol bahwa Khiras bin Umayyah Al-Khuza'a ini adalah utusan. Karena tradisi pada zaman itu seorang utusan itu biasanya kalau dia mewakili pemimpinnya itu dia membawa semacam tanda yang melambangkan bahwa itu adalah utusan resmi. Khiras itu dia mengendari unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Khiras ini diserang oleh orang-orang Quraisy dan unta yang dikendarainya ini dibunuh. Begitu juga hampir saja Khiras ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy ini.
Akan tetapi sebagian mereka kemudian mengatakan jangan bunuh khiras ini. Kenapa? Kalau kemudian khiras ini dibunuh, maka pasti akan ada reaksi kemudian dari orang-orang Bani Khuza'ah akan menyulut pertentangan dan peperangan dengan mereka. Maka sebaiknya khiras ini jangan dibunuh. Kemudian khiras ini ditahan. Nah, ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang mengetahui adanya pergerakan pasukan Quraisy ini dengan 500 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, kemudian bertanya kepada para sahabat bagaimana kemudian langkah kita, akan meneruskan maksud kita ini atau seperti apa. Akan tetapi kemudian ya, Abu Bakar menjawab, ya, ya Rasulullah, kita ini keluar dari Madinah menuju ke Mekah ini hanya semata-mata untuk beribadah, dan kita tidak ingin berperang dengan siapapun. Ya, maka ya marilah kita terus niat apa yang sudah kita niatkan ini ya Rasulullah, ya, untuk kemudian menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian ya Rasulullah terus melanjutkan perjalanan itu sampai kemudian melalui Qura al-Ghanim ini, dan sempat melihat pasukan Quraisy ini yang mengamati dari jauh sebenarnya. Jadi tidak mengambil satu posisi saling berhadapan-hadapan. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini hanya semacam mengintai pergerakan rombongan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat yang ingin melakukan ibadah umrah ini. Dan ketika sampai di satu tempat yang disebut sebagai Hudaybiyah ini, maka beliau kemudian berkemah di situ dan meminta kepada Umar bin Khattab kemudian untuk pergi ke Mekah untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berasal dari kabilah Ka'ab bin Adi, kan, yang di dalam struktur sosial Quraisy itu kabilah Ka'ab bin Adi ini memang memegang satu peranan yang disebut sebagai sifarah, sebagai duta besar. Jadi dari dulu-dulunya kabilahnya Umar ini memang dikenal sebagai kabilah yang memiliki peranan sebagai duta besar. Makanya kalangan dari Ka'ab bin Adi ini banyak yang mereka pintar bahasa-bahasa selain bahasa-bahasa Quraisy, ya, karena memang sebagai duta. Tapi apa kata Umar kemudian, ya Rasulullah, jangan engkau utus aku. Kenapa? Engkau sendiri sudah tahu bagaimana permusuhanku terhadap orang-orang Quraisy dan bagaimana kebencian mereka terhadapku. Maka kalau engkau mengutus aku, ya Rasulullah, ya tidak ada perundingan. Nanti yang ada pedang ketemu pedang, gitu. Maka kata Rasulullah, siapa kemudian yang patut untuk diutus, wahai Umar? Apa kata Umar bin Khattab kemudian? Kenapa engkau tidak memilih orang yang disayang oleh orang-orang Quraisy? Siapa itu? Yaitu Utsman bin Affan. Makanya kalau engkau mengutus Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ini dikenal sebagai orang yang memang banyak mempunyai hubungan baik dengan tokoh-tokoh Quraisy, dan tidak mungkin orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Ya, karena pertalian kekerabatannya dengan Bani Umayyah yang begitu disegani di kalangan orang-orang Quraisy terutama. Ya. Makanya kalau Utsman yang berangkat, ya insya Allah akan lebih sesuai dengan apa yang engkau maksudkan untuk dari misi untuk menjelaskan kepada mereka tentang maksud kedatangan kita ini. Maka berangkatlah Utsman kemudian diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika Utsman bin Affan ini menyampaikan maksud, ya, untuk kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata untuk melakukan ibadah, tidak sedikit pun untuk berperang dan sebagainya, ya kan, tetapi orang-orang Quraisy tetap menolak. Tidak bisa.
kalau engkau mau bertawaf silakan wahai Utsman gitu. Dipersilakan Utsman bin Affan untuk bertawaf untuk sa'i. Akan tetapi beliau tidak mau menolak sebelum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Oleh karenanya kemudian ya karena Utsman bin Affan ini juga kekeh untuk memperjuangkan kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau juga ditahan. Ya. Kemudian beliau ditahan. Cuman kemudian muncul desas-desus apa? Kabar yang sampai kepada kaum muslimin bahwa Utsman itu dibunuh. Maka ketika desas-desus itu datang apa sampai kepada kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadakan satu baiat yang di dalam sejarah itu dikenal sebagai baiatul ridwan. Ya, di bawah pohon kemudian mereka berbaiat untuk tidak lari, untuk kemudian tetap berteguh apapun yang terjadi, mereka tetap di samping Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika para sahabat kemudian dengan tangan-tangan mereka berbaiat, dan terakhir itu Rasulullah meletakkan tangan beliau, ini adalah tangan pengganti dari Utsman bin Affan. Ya. Dan ketika kemudian mereka berbaiat, baiat itu ya untuk kemudian menampakkan satu komitmen yang itu bukan hanya satu yang terpendam di dalam hati, tapi betul-betul diungkapkan dengan ungkapan untuk memperkokoh persatuan. Karena di dalam situasi yang seperti itu, ya, di dalam situasi yang seperti genting seperti itu, persatuan itu akan menjadi satu pondasi yang sangat kuat di dalam pertahanan diri itu. Ya. Maka baiat itu dilakukan. Dan kabar tekad bulat kaum muslimin ini dengan melakukan baiat yang seperti itu ternyata juga sampai kemudian kepada telinga orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy sudah mulai semakin gelisah ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ngotot untuk masuk Mekah. Maka apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini? Yang pertama, dia mengutus seorang namanya Budail, ya, Budail bin Waraka' al-Khuza'i dari kabilah Khuza'ah. Dan Budail ini memang adalah orang yang secara pribadi itu adalah dikenal sebagai orang yang suka terhadap syiar-syiar Allah itu. Artinya orang-orang yang memang gemar di dalam ibadah dan meninggikan syiar-syiar Allah. Oleh karenanya kemudian ketika diinformasikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan datang itu adalah siapa? Budail bin Waraka' al-Khuza'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabat, "Ayo rapikan baju baru ihram kalian. Kemudian binatang-binatang hadyu yang ingin dijadikan binatang-binatang kurban itu kemudian digiring." Jadi sengaja kemudian ditampakkan bahwa memang betul-betul kaum muslimin itu tidak akan melakukan peperangan dan hanya semata-mata untuk melakukan ibadah. Maka ketika kemudian Budail bin Waraka' al-Khuza'i ini datang melihat penampilan kaum muslimin yang sudah rapi dengan pakaian-pakaian ihram mereka, ya, melihat hadyu-hadyu mereka, hewan-hewan kurban mereka yang telah dipersiapkan, maka tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, Budail bin Waraka' al-Khuza'i ini langsung belok kanan, langsung balik kembali dan melaporkan kepada Quraisy, meyakinkan bahwa Muhammad memang hanya betul-betul untuk melakukan ibadah, tidak sedikit pun niatnya untuk melakukan perang. Apa kata orang-orang Quraisy? Dari mana engkau tahu itu? Bukankah itu hanya dugaan-dugaan kamu semata? Bukankah kamu matanya sudah rabun gitu? Jadi dikatakan begitu oleh orang-orang Quraisy, naik hitam kemudian Budail
bin Waraqah Al-Khuza'i ini dan sebagai salah seorang tokoh dari Bani Khuza'ah, kemudian dia mengatakan, apakah engkau mau kemudian kami Bani Khuza'ah ini akan turun bersama Muhammad kemudian memerangi kalian, jadi mengancam perang kemudian. Baru ketika itu orang-orang Quraisy itu mulai gentar, jangan begitu, sudah silahkan kamu pergi kembali lagi gitu. Dan ini ketika nanti perjanjian Hudaibiyah itu sudah betul-betul ditandatangani, kita tahu kemudian Bani Khuza'ah ini kemudian dia berada pada pihak bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan yang kemudian menjadi salah satu penyebab rusaknya perjanjian Hudaibiyah ini, atau yang kemudian terjadi penaklukan kota Mekah ini, kan karena ada salah satu dari kabilah, dari orang kabilah yang bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, yaitu dari Bani Bakar, kemudian menyerang suku Bani Khuza'ah dengan meminta bantuan orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy kemudian membantu suku Bani Bakar ini kemudian untuk menyerang Khuza'ah. Nah, baru Khuza'ah kemudian mengadu kepada Nabi, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pintu peluang ya, bagi kaum muslimin setelah adanya perjanjian Hudaibiyah ini untuk kemudian melakukan penaklukan kota Mekah, karena orang-orang Quraisy sendiri yang kemudian telah merusak perjanjian. Jadi sikap orang-orang Quraisy ini kemudian sangat tidak menguntungkan kepada mereka sendiri, terutama ketika kemudian ditandatangani perjanjian Hudaibiyah di mana suku Bani Khuza'ah ini kemudian bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misi yang pertama sudah gagal. Akhirnya orang-orang Quraisy ini kemudian meminta salah satu tokoh dari tokoh orang-orang Taif, namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ya, Urwah bin Mas'ud ini orangnya ya buta sebenarnya. Dan dalam beberapa keterangan secara perawakan, Urwah ini hampir mirip dalam beberapa hadis itu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Jadi Urwah As-Saqafi ini, dan dia datang kemudian menjumpai atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah ini. Dan Urwah ini kan orangnya buta gitu. Dan dalam kebiasaan orang-orang Arab biasanya untuk menunjukkan keakraban itu kan biasa mereka megang-megang jenggot gitu. Jadi dan itu menjadi satu kebiasaan dan penghormatan sebenarnya gitu. Dan dalam tradisi Arab sampai sekarang itu ya begitu. Dan bahkan orang Arab itu semarah apapun kalau sudah dipegang jenggotnya mereka akan reda. Dan ketika Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini sampai di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu ingin menjulurkan tangannya, ingin memegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sekitar Nabi ini juga banyak para sahabat. Ya. Maka kemudian ketika tangannya siapa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini hendak memegang jenggot Nabi ini, oleh Mughirah bin Syu'bah kemudian ditepak tangannya gitu, pakai gagang pedang gitu, plak gitu. Siapa ini? Gitu. Sampai tiga kali juga dibegitukan gitu. Jadi tidak dilarang untuk menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini bertanya kepada dia, siapa orang yang kurang ajar ini? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikasih tahu bahwa itu adalah keponakanmu. Siapa? Mughirah bin Syu'bah gitu. Apa kata siapa? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini, orang yang kemarin kurang ajar dan orang yang kemarin sudah diselamatkan olehnya gitu. Karena memang Mughirah bin Syu'bah ini pernah punya kasus. Mughirah bin Syu'bah ini ibunya itu saudara dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, kakak perempuannya gitu. Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah ini membunuh orang gitu, yang mana kemudian diyatnya itu yang menanggung semua adalah pamannya ini, Urwah ini. Ya. Jadi anak kemarin yang sudah saya selamatkan itu sekarang sudah mulai kurang ajar katanya. Ya.
Dan kemudian Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini kemudian menteror Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya yang kemudian di dalam ungkapan-ungkapannya itu dia meragukan para sahabat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalau nanti sampai terjadi pertempuran dengan orang-orang Quraisy. Karena kaum muslimin ketika itu memang tidak membawa senjata gitu. Artinya dalam arti senjata memang untuk berperang gitu. Nah, kalau pedang sih ya seperti orang Madura kemana-mana bawa celurit di beberapa ini itu sudah menjadi satu tradisi. Orang-orang Arab membawa pedang kemana-mana juga begitu. Gitu. Tapi dalam artian mereka membawa senjata untuk berperang itu tidak. Gitu. Jadi kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini kalau kemudian terjadi konfrontasi perang dengan orang-orang Quraisy, saya yakin orang-orang di sekitar itu akan pergi. Mendengar Urwah berkata begitu, Abu Bakar itu langsung mengambil kerah baju Urwah itu langsung dikatakan, apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Bahkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam samudra, masuk ke dalam lubang biawak, kami pun akan ikut. Ya, karena memang salah satu keahlian Urwah ini, ya, memang seperti itu. Jadi di dalam diplomasinya itu menggunakan kata-kata, kemudian yang bisa menjatuhkan mental lawannya dan itu kemudian dipraktekkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini tidak mempan sedikit pun gitu sehingga apa kemudian ketika Urwah kembali kepada orang-orang Quraisy ditanya oleh orang-orang Quraisy itu kata Urwah itu saya ini orang yang sudah banyak bertemu dengan raja-raja dunia ya, saya pernah bertemu dengan raja Romawi, raja Persia, raja Habasyah tapi sungguh saya tidak pernah bertemu ya tidak pernah menemukan seorang tokoh, seorang pemimpin yang begitu dihormati, yang begitu diagungkan oleh pengikutnya seperti Muhammad diperlakukan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi kalau bahasa kita itu, ya saya ini sudah bertemu dengan siapa? Putin, gitu. Sudah bertemu dengan Joe Biden kalau sekarang itu, atau sudah bertemu dengan siapalah gitu. Jadi, tapi saya tidak pernah menemukan seorang raja, seorang pemimpin yang begitu dicintai, begitu dihormati oleh rakyatnya, oleh sahabat-sahabatnya seperti Muhammad diperlakukan oleh mereka. Sampai-sampai Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini memberikan satu ilustrasi. Jika seandainya Muhammad itu meludah, dia ludahnya itu tidak akan sampai jatuh ke tanah. Karena ludahnya itu akan ditadang oleh sahabat-sahabatnya dan kemudian dijadikan sebagai parfum pengharum yang dibalurkan kepada seluruh tubuhnya gitu. Sampai sedemikian siapa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini mengilustrasikan bagaimana penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy, ini kenapa semua utusan-utusan yang kita utus ketika bertemu dengan Muhammad jadi letoy semua gitu. Akhirnya mereka tidak punya pilihan kemudian kecuali kemudian meminta pertolongan seorang duta yang memang dikenal sangat ahli cuman sudah sangat senior sekali namanya Suhail bin Amr ini sebagai tokoh senior yang sudah sangat tua gitu. Cuman memang pada masa mudanya dia itu sebagai seorang diplomat ulung. Ya, terpaksa mendatangi Suhail bin Amr ini kemudian untuk meminta pertolongan untuk kemudian berdiplomasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya jangan sampai kemudian Nabi masuk kota Mekah. Karena kalau Nabi sampai masuk kota Mekah itu ada seperti muka orang Quraisy itu tidak seperti dirauki kotoran gitu di hadapan para kabilah-kabilah yang lain itu. Maka semaksimal mungkin sebisa apapun usaha yang mereka lakukan untuk mencegah itu mereka akan lakukan. Kata Suhail bin Amr ini, kita kalau bernegosiasi itu tentunya tidak bisa kemudian kita ngotot. Kalau kalian ingin mengambil kalian harus memberi. Nah, di dalam bernegosiasi itu harus seperti itu. Maka kata Suhail bin Amr, berilah aku kebebasan kemudian untuk bernegosiasi dengan Muhammad.
Jadi poin itu yang diminta kemudian oleh Suhail bin Amir kepada orang-orang Quraisy. Jadi kalau kita mau bernegosiasi, jangan ngotot, pokoknya harus begini, ya gak bisa. Harus take and give kalau dalam bahasa sekarang itu. Ya, kita mengambil, kita juga harus memberi. Ya, kalau kita memberi apa yang kita mendapatkan apa gitu. Dan ini tentunya hal yang sangat rasional di dalam perundingan-perundingan yang seperti itu. Makanya lah tatkala ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang datang adalah Suhail bin Amr, beliau kemudian bersabda arada Quraisy sahlan. Ya, sahlan dengan mengutus Suhail bin Amr gitu. Karena makna Suhail ini adalah dari kata-kata sahlun yang artinya mudah. Jadi orang-orang Quraisy menghendaki kemudahan dengan kemudian mengutus Suhail bin Amr. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berunding dengan Suhail bin Amr ini. Ya, yang pertama apa kesepakatan yang hendak dicapai? Kata Suhail bin Amr, "Ya Muhammad, engkau ini kan kerabat dari orang-orang Quraisy. Jadi pahamlah sedikit. Jangan engkau masuk Mekah tahun ini. Karena kalau engkau masuk Mekah tahun ini, mau ditaruh di mana muka orang-orang Quraisy itu? Dan bukankah itu juga kerabat-kerabatmu juga? Ya. Maka berilah tenggang waktu, engkau boleh melakukan ibadah itu, umrah atau haji itu tahun depan, tidak tahun ini. Saya jamin engkau akan bisa melakukan dengan aman, dengan damai, cuman ditunda sampai tahun depan. Dan itu satu poin ini disepakati. Oke, kemudian terjadi satu kesepakatan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda ibadah umrahnya itu untuk tahun depannya. Dan yang kedua, dari poin-poin perjanjian Hudaibiyah yang penting itu juga, di mana kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan atau perseteruan antara Madinah dengan Mekah ini, maka kemudian mereka bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Selama berapa tahun, kata Suhail bin Amir, ya kira-kira seumuranku habis gitu. Karena Suhail bin Amir ini sudah sangat tua, karena saya itu tidak ingin berperang dengan engkau Muhammad gitu. Jadi kalau sudah sekitarnya 10 tahun lagi lah. Akhirnya disepakati 10 tahun gencatan senjata antara Mekah dan Madinah untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling mengganggu. Ya. Dan kemudian Suhail bin Amir mengatakan lagi, ini ada satu lagi yang harus kita sepakati. Tentang apa? Tentang kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan. Jadi Suhail bin Amir ini kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada dari warga Mekah yang kemudian masuk Islam, ya, masuk Islam, kemudian dia datang ke Madinah, maka tidak boleh kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima orang yang datang ini dan wajib mendeportasi kembali ke Mekah, mengembalikan lagi ke Mekah. Dan sebaliknya, jika ada orang-orang Madinah yang kemudian apa murtad istilahnya, ingin bergabung dengan pihak Mekah, maka bagi orang-orang Mekah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan mereka ke Madinah. Ketika klausul perjanjian ini sudah apa disepakati, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian ini. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib itu menulis, memulai perjanjian ini dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amir, tunggu dulu. Kalau nama Allah ini saya kenal, tapi saya tidak kenal Ar-Rahman, tidak kenal Ar-Rahim. Jadi ya dihapus. Kita pakai dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh kita. Nah, orang-orang Arab itu biasanya kalau menulis dengan
pembuka tamu buka itu bukan dengan bismillah tapi dengan bismikallahumma. Ya, bismikallahumma, tapi tidak ditambah ya wa amun ya. Bismikallahumma. Kata Rasulullah kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, hapus ya Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh saya tidak akan menghapusnya ya Rasulullah, asma Allah yang begitu indah ini. Baiklah, tunjukkan kepadaku mana kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah yang menghapusnya. Kemudian dilanjutkan, ditulis perjanjian ini adalah antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amir Rasul Quraisyin. Itu perjanjian ini antara Muhammad Rasulullah dan Suhail utusan Quraisy. Kata Suhail bin Amir kembali, tunggu, tunggu dulu. Kalau saya meyakini engkau sebagai Rasulullah, ya selama ini kita tidak akan berperang. Justru karena saya tidak pernah mau mengakui bahwa engkau itu adalah Rasulullah, maka ya selama ini kita berseteru. Maka kenapa kemudian di dalam perjanjian ini kemudian ditulis sebagai Muhammad Rasulullah? Ini namanya tidak equal kalau dalam bahasa sekarang itu. Dia tidak setara. Di dalam perjanjian itu harus setara. Ya kalau begitu ya bagaimana? Ya tulis Muhammad bin Abdullah, jangan Muhammad Rasulullah gitu. Karena saya tidak mengakui engkau itu sebagai utusan Allah. Kata Rasulullah kepada Ali, hapus ya Ali. Sayyidina Ali tetap tidak. Tidak ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan itu dan kemudian beliau yang menghapusnya. Dan mengganti kata-kata Rasulullah itu dengan Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Baru itu setara kata Suhail bin Amr. Umar bin Khattab ketika itu sudah mulai gelisah. Ini perjanjian apa ini? Oh, semua poinnya kayaknya merugikan kaum muslimin gitu. Semua perjanjiannya merugikan kaum muslimin. Dan ditulis perjanjian itu. Dan Umar bin Khattab itu termasuk orang yang ketika itu memang sangat-sangat tidak menerima dengan poin-poin yang memang secara kasat mata hampir seluruhnya itu seakan-akan merugikan kaum muslimin. Ya, datang kepada Umar bin Khattab kemudian bahkan sampai terucap, bukankah ia Rasulullah gitu, bukankah itu beliau adalah utusan Allah, tapi kenapa seakan-akan disuruh perjanjian ini seakan-akan merendahkan agama gitu, seakan-akan perjanjiannya semuanya merugikan kaum muslimin. Dan setelah perjanjian itu kemudian diterima ditandatangani, datang kemudian orang-orang Mekah namanya Abu Jandal, yang kemudian Abu Jandal ini kebetulan adalah anak dari Amr bin Suhail itu, yang kemudian dia masuk Islam dan dia disekap oleh keluarganya di Mekah dan kemudian berhasil lolos kemudian hendak bergabung dengan kaum muslimin. Ya, dan meminta kemudian untuk bergabung bersama kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditarik oleh siapa? Suhail bin Amr. Hai Muhammad, ini adalah orang pertama yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Ya, Umar bin Khattab itu sudah mendekat kepada Abu Jandal ini, menawarkan pedang gitu. Udah memberikan isyarat untuk memenggal kepala siapa? Suhail bin Amr, bapaknya gitu. Cuman Abu Jandal ya tentunya gak tega. Bagaimana ya Umar, saya akan memenggal ayahku sendiri gitu. Ya. Dan terpaksa dibawa kembali gitu. Jadi para sahabat itu semuanya berada dalam situasi ketika itu seakan-akan sangat tidak terima dengan hasil perjanjian Hudaibiyah ini. Bagaimana kecewanya mereka tidak bisa melakukan ibadah umrah ketika itu, dan kemudian seakan poin-poin perjanjian itu semuanya merugikan kaum muslimin. Sehingga kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk semuanya menyembelih hewan-hewan kurban mereka, menyembelih hatiyuh mereka, dan kemudian bertahalul dengan mencukur rambutnya. Rasulullah memerintahkan para sahabat itu, para sahabat enggak ada yang bergerak. Diam aja semuanya. Sampai 3 kali Rasulullah memerintahkan, sahabat tidak ada yang bergerak. Diam aja semuanya. Sampai Rasulullah masuk ke dalam kemahnya dengan perasaan murka katakanlah. Beliau berkata kepada istrinya,
sungguhnya mereka sudah durhaka kepadaku. Ada apa ya Rasulullah, kata istrinya yang kebetulan yang ikut ketika itu adalah Ummu Salamah. Ya. Mereka tidak mau mengikuti perintahku. Saya sudah perintahkan mereka untuk menyembelih hewan haji mereka, untuk mencukur rambut mereka, untuk bertahun, mereka tidak sedikit pun melakukan itu. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah jangan begitu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Keluarlah engkau, kemudian apa? Sembelih hewan hadyu engkau di tengah-tengah mereka dan bawa tukang cukur, kemudian untuk kemudian untuk beliau bercukur. Dan kemudian Rasulullah mengikuti apa yang disarankan oleh istrinya Ummu Salamah ini, keluar tanpa ngomong lagi ya, tanpa basa-basi lagi, kemudian beliau langsung menyembelih hewan hadyu mereka di tengah-tengah kumpulan para sahabat, dan kemudian beliau bercukur, bertahallul, dan secara serempak kemudian diikuti oleh seluruh para sahabat gitu. Jadi ini yang disebut sebagai apa? Lisanul hal afsalu min lisanul maqal gitu. Jadi bahwa terkadang memang bahasa tubuh itu lebih fasih daripada ungkapan kata-kata gitu. Dan memang seluruh poin-poin di dalam perjanjian Hudaibiyah ini dalam perjalanan selanjutnya satu persatu itu yang pada awalnya kelihatan merugikan kaum muslimin, satu persatu itu sudah mulai terungkap bahwa seluruh perjanjian-perjanjian itu sangat-sangat kemudian mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Terutama di dalam perjanjian yang paling disebut paling tidak menguntungkan ini, bagaimana rasionalisasinya ketika ada warga Mekah masuk Islam, ketika hijrah ke Madinah harus dideportasi lagi ke Mekah. Sementara ketika ada orang Madinah yang murtad mau ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Ini kan tidak adil gitu. Kata Abu Bakar kepada Umar itu, ya kalau ada kemudian orang beriman kemudian mereka tidak bisa ke Madinah tetap di Mekah, ya kita justru punya banyak mata-mata di Mekah gitu. Dan kemudian ketika ada orang murtad di Madinah, mereka kemudian ke Mekah dan mereka sudah bergabung dengan musuh-musuh kita gitu. Dan mereka tidak akan menjadi musuh di dalam selimut bagi kita gitu. Dan ini kemudian menjadi apa? Momok tersendiri sebenarnya bagi orang Mekah itu. Kemudian ketika ada seorang namanya Abu Bashir itu kemudian masuk Islam, ya datang kepada Nabi, ya ditolak oleh Nabi karena ini sudah perjanjian gitu. Apa kata Abu Bashir? Sesungguhnya dalam perjanjian ini masih ada celah. Kemudian Abu Bashir ini berangkat ke satu tempat yang sekarang itu dikenal sebagai Jeddah ya. Di situ kemudian beliau itu apa yang dilakukan? Membegal saudagar-saudagar Quraisy yang melintas di situ. Dalam kelamaan banyak sekali orang-orang yang kemudian masuk Islam di Mekah itu tidak bisa ke Madinah, kemudian bergabung dengan Abu Bashir. Sehingga lama-lama komplotan ini sudah semakin besar dan sangat meresahkan bagi orang-orang Mekah. Yang pada akhirnya orang-orang Quraisy sendiri kemudian mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengizinkan mereka daripada hanya menjadi biang kerok bagi orang-orang Quraisy, kemudian agar mereka diizinkan masuk ke Madinah. Dan ya nantinya insyaallah kita akan melanjutkan tentang efek-efek dari apa perjanjian Hudaibiyah ini yang dampaknya memang sangat menguntungkan sekali bagi kemaslahatan kaum muslimin, dan ini juga merupakan fase baru dalam fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, naktafi darasatina hadza walhamdulillah wa lallahi jalla hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqanallahu lima yuhibbu yarda wa akhiran min dini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna